Dharma Wanita Persatuan Aceh menyerahkan santunan kepada penghuni UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang pada Jumat 14 April 2023. Bantuan dalam rangka bakti sosial Ramadan 1444 Hijriah itu diantar langsung oleh Ketua DWP Aceh, Melanie Subarni, bersama para pengurus dan anggota DWP. Atas nama seluruh pengurus dan anggota DWP, Melanie Subarni menyampaikan rasa syukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Ia berharap para ibunda dan ayahanda semua yang tinggal di panti itu selalu sehat dan selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah. Melanie menyebutkan santunan tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir. Kedepan silaturahmi tersebut akan terus terbangun utamanya dengan mereka yang tinggal di panti. Dalam kegiatan itu, Melanie dan para pengurus DWP menyerahkan paket kepada satu persatu penghuni panti. Melanie juga menyerahkan bantuan kepada pengurus panti sosial tersebut yang diterima langsung Intan Melia, Kepala UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang.